Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan umur yang panjang, diberikan badan yang sehat, diberikan begitu banyak nikmat yang mana apabila nikmat tersebut kita hitung, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Dan niscaya Allah akan menambahkan nikmat lagi apabila kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Dan seandainya kalian bersyukur, niscaya akan Allah tambah nikmat untuk kalian. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, untuk pelajaran kita, maka kita sudah sampai pada pelajaran wakaf, ya. Sudah tiga jenis wakaf yang sudah kita pelajari. Yang pertama wakaf yang tidak kita baca panjang, kemudian yang kedua wakaf yang panjang terlebih dahulu, ya, sebelum kita sukunkan huruf terakhirnya maka kita panjangkan terlebih dahulu. Kemudian wakaf yang ketiga maka kita baca panjang dua harokat, ya, seperti yang ada di pertemuan sebelumnya. Hasiban dibaca hasiba, seperti itu. Banya dibaca dua harakat. Kemudian kita beralih ke makhraj, Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke wakaf jenis yang selanjutnya. Baik, untuk halaman yang ke-51, maka ini sebenarnya sama dengan wakaf yang jenis pertama yang tidak dibaca panjang, ya, tidak dibaca panjang, khusus untuk satu halaman yang ada di sini, begitu. Adapun yang ada di Al-Quran maka bisa jadi atau ada lafaz yang mana sebelum huruf H besar seperti ini itu dibaca panjang, berarti ini bisa saja masuk pada wakaf jenis yang pertama yang tidak dibaca panjang, bisa jadi juga masuk pada wakaf jenis yang kedua yaitu dibaca panjang terlebih dahulu baru kita sukunkan. Baik, kalau kita perhatikan maka pada halaman 51 ini diakhiri dengan ha, semuanya diakhiri dengan ha, yang mana kalau di dalam bahasa Arab ini dinamakan dengan ha dhamir, ya. Ha dhamir ini kata ganti, ya, mudahnya kata ganti untuk orang yang ketiga tunggal untuk laki-laki. Kalau bahasa mudahnya dia, dia laki-laki. Dan ini bisa berharokat dhammah, kasroh maupun fathah. Atau juga bisa nanti di satu tempat dia berharokat sukun. Baik, intinya mudahnya, ya, ini semuanya kita sukunkan, sudah selesai, ya. Hak besar ini semuanya kita sukunkan. Apapun harokatnya, meskipun dia ada tanda panjangnya, baik tanda panjangnya waw kecil maupun ya kecil, maupun tanda panjangnya nanti waw kecil kemudian di atasnya ada benderanya, kemudian ada ya kecil di atasnya ada benderanya, apapun tandanya, apapun harokatnya, maka semuanya akan kita sukunkan, begitu, selesai, ya, semuanya akan kita sukunkan. Baik, apabila bicara mengenai sukun maka yang harus kita perhatikan ketika hak besar ini sukun, yang pertama harus jelas sukunnya, harus nampak sukunnya. Kemudian yang kedua harus dibaca hak besar, ya, jangan sampai kita rubah menjadi hak kecil. Ya, ini terkhusus untuk
teman-teman yang mungkin sedikit kesusahan untuk melafatkan hak besar, sehingga hak besarnya masih ada campuran hak kecilnya. Jadi harus intinya murni hak besar. Kemudian selain itu, maka hak besarnya harus tipis ya, karena hak besar dia merupakan huruf tipis, maka harus kita tipiskan. Baik, untuk contoh hak besar yang tipis seperti ini, waqabiluh luh, jelas, kemudian harus hak besar, kemudian harus tipis. Yang tipis lafadznya luh ya, kemudian yang tebal lu lu, seperti itu. Kemudian yang seperti hak kecil luh ya, kemudian yang tidak jelas luh ya, luh, begitu. Jadi harus jelas. Dan mungkin kalau misalkan kita tinjau dari sifat huruf tersebut ketika dia sukun, maka harus kita alirkan sedikit agak panjang, atau kalau dalam ukuran ya, dilihat dari syiddah bainiyah dan rokhawah, kalau dilihat dari alirannya ketika dia sukun, maka dia punya aliran yang paling panjang. Artinya harus kita jelaskan. Kalau sudah jelas, maka otomatis dia punya aliran yang paling panjang atau rokhawah. Begitu. Tiga hal yang harus kita perhatikan ketika ha ini sukun. Baik, untuk di halaman 51 yang akan kita baca, sebelum ha ini kita sukunkan, semua hurufnya kita pendekkan. Ya, komisoh, sohnya kita pendekkan. Kemudian nuktih, tinya kita pendekkan. Semuanya pendek. Berarti kalau semuanya pendek, ini masuk ke wakaf jenis yang pertama. Yang awal kita belajar wakaf, nah di sana kita ketemu wakaf yang dibaca pendek semua. Dan ini masuk ke wakaf jenis yang pertama. Kemudian ada kalanya nanti di tempat yang lain, sebelum hak besar ini kita baca panjang. Contohnya wa sahibatihi wa banih. Ninya kita panjangkan terlebih dahulu, baru haknya kita sukunkan. Atau wa ummihi wa abih. Binya kita panjangkan terlebih dahulu, kemudian haknya kita sukunkan. Nah, apabila panjang seperti tadi, maka ini masuk ke wakaf jenis yang kedua. Ya, jadi di awal tadi kita katakan bahwa ini bisa saja masuk pada jenis wakaf yang pertama maupun jenis wakaf yang kedua, tergantung huruf sebelum hak besar tersebut apakah panjang atau tidak, begitu. Baik, intinya kita sukunkan dan tidak usah kita memperhatikan harokat huruf tersebut, harokat hak besar huruf tersebut, atau mungkin mat dari huruf tersebut ya, karena nanti kita ketemu dengan berbagai macam mat. Ada waw kecil, ya kecil, kemudian ada juga yang ada bendera di atasnya. Itu semuanya nggak fungsi ya, artinya harus kita sukunkan semuanya. Ya, lain ceritanya kalau misalkan kita mau kita baca wasol, mau kita lanjutkan ke ayat yang setelahnya, maka mat tadi, waw kecil tadi, ya kecil tadi, itu kita baca sesuai dengan mat yang ada di sana. Contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Di sana ada lafaz mawazinuh. Kalau berhenti kita lafadzkan mawazinuh, haknya kita sukunkan. Tapi apabila kita wasol, kita baca sambung, kita sambung ke ayat yang setelahnya, maka hu-nya kita panjangkan dua harokat, karena di sana memang terdapat waw kecil yang mana itu menunjukkan bahwa hu-nya kita panjangkan dua harokat. Mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Begitu kalau dalam kondisi wasol. Tapi kalau kondisi wakof, kalau kita berhenti di ayat yang terakhir tadi, maka kita sukunkan. Mat yang dua harokat tadi enggak kita baca, kita sukunkan, sudah selesai, begitu. Artinya untuk yang kondisi seperti ini, insya Allah mudah ya. Kalau kita wakaf, insya Allah mudah. Tapi kalau kita mau bacaan sambung, maka tidak boleh sembarangan ya, karena harus melihat
panjangnya berapa harokat, dan di sana ada panjang atau tidak. Terkadang hunya ini juga tidak dibaca panjang. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk selanjutnya kita baca latihan halaman yang ke-51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, itu jimnya dua harokat saja. Dan ini boleh sebenarnya, karena ini mad adid li sukun, boleh dibaca 2, 4 ataupun 6. Tapi rekomendasi anak pribadi bahwa ketika kita sedang latihan, maka kita panjangkan 4 harokat. Ya. Kita panjangkan 4 harokat, atau kita ambil di pertengahan, tidak terlalu panjang 6 harokat, maupun tidak terlalu pendek 2 harokat. Begitu, dipanjangkan sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dan ini untuk teman-teman semua, bahwa ketika ta'awud kita harus sudah memperhatikan mat yang ada di sana. Tidak boleh sembarangan ta'awudnya. Apalagi ta'awud di dalam hati, atau mungkin dibaca sir, ya. Dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu saja. Ya, jadi harus kita perhatikan, kita keraskan dan kita perhatikan mat yang ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ahsan. Untuk him di sana juga sama, kita panjangkan 4 harokat. Ya. Karena kita kaidahnya adalah harus seimbang, harus satu timbangan, ya. Kalau dari awal 4 maka sampai akhir, kalau ketemu dengan mat adid li sukun lagi, kita baca 4 sampai akhir. Kita baca contohnya dulu. Warusulih. Warusulih. Mithluh. Mithluh. Komisoh. Komisoh. Kurang nampak hak besarnya. Soh. Komisoh. Tayyib. Kemudian juga kita juga harus mengingat bahwa kita tuh berada di pertengahan. Artinya hak besarnya harus nampak. Tidak boleh tidak nampak. Kemudian tidak boleh juga berlebihan. Artinya hak besarnya ini dilafadzkan melalui dada. Soh. Oh, itu berlebihan. Kita berada di pertengahan, ya. Tidak bermudah-mudahan, tidak juga berlebihan. Nu'ti. Nu'ti. Hak besarnya dinampakkan? Nu'ti. Tayyib. Fayarkumah. Fayarkumah. Mah. Fayarkumah. Tayyib. Iza ja'alah. Iza ja'alah. Hak besar? Iza ja'alah. Tayyib. Wa kana amruh. Wa kana amruh. Wa kana amruh. Tayyib, untuk sekedar mungkin tips kali, ya. Supaya hak besarnya tipis dan huruf sebelum hak besar tersebut dhammah, maka dibalikkan begitu. Begitu. Kalau kita biarkan ruh, itu biasanya menyebabkan hak besarnya menjadi tebal. Jadi harus kita balikkan supaya hak besarnya tipis. Apabila huruf sebelum hak besar tersebut berharokat dhammah. وَنَزَعَ يَدَهُ. وَنَزَعَ يَدَهُ. عَ. وَنَزَعَ يَدَهُ. أيوه. Yang عَ itu tebal. عَ itu tipis. Harus kita tipiskan عَ-nya karena dia huruf tipis. مَا يَحْبِسُهُ. مَا يَحْبِسُهُ. Baik, untuk yang barusan kita baca
di depan hak besarnya itu ada waw kecil, kemudian di depannya ada bendera. Wah, berarti ini harusnya dibaca panjang. Ya, harusnya dibaca panjang. Tapi kalau kita wakaf, maka yang ada benderanya tadi, yang harusnya dibaca panjang tadi, nggak fungsi. Artinya ya nggak kita perhatikan. Ya, kita langsung mensukunkan hak besar tersebut, selesai. Dan untuk kenapa ini kok ada benderanya, maka jawabannya adalah karena di sebelahnya ada bertemu dengan hamzah. Ya, mat yang bertemu dengan hamzah pasti dia akan dibaca lebih dari dua harokat, dan pasti di sana akan ada benderanya. Kita lanjutkan. Ila nuhin annah. Ila nuh. Ila nuhin annah. Tayyib. Famarrat bih. Famarrat bih. Tayyib. Jawaba qaumih. Jawaba qaum. Jawaba qaumih. Aywa. Untuk hak yang posisinya seperti ini, hak besar, kemudian sebelumnya ada mim atau sebelumnya ada nun, ini patut untuk kita waspadai. Ya, karena biasanya hak besarnya masuk ke hidung. Sebabnya apa? Sebabnya ada huruf mim dan huruf nun. Mim dan nun memang dia punya dua makhraj, makhraj yang asli ya, dan makhraj yang mana dia keluar dari al-khayshum. Artinya mim dan nun dia huruf yang keluar dari hidung. Nah, ini menyebabkan huruf yang sebelumnya atau huruf yang setelahnya ini ikut-ikutan masuk hidung. Dan ini harus kita jaga. Hak besarnya jangan sampai masuk ke dalam al-khayshum. Qaumi, qaumi, qaumi. Yang salah qaumi. Ya. Ini ada sengau-sengau begitu ya. Kalau kita dengarkan ada sengau-sengau, dan itu menandakan masuk hidung. Harus kita hati-hati. Min ibadih. Min ibadih. Thaqulat mawazinuh. Thaqulat mawazinuh. Zi. Thaqulat mawazinuh. Aywa. Untuk lafadz yang setelahnya ini harus kita perhatikan pendeknya ya, karena ada beberapa lafadz yang kita baca pendek. Huwa wa ko, nah, itu harus pendek semua. Terkadang ada kita memanjangkan sedikit dan itu tidak diperbolehkan. Ya. Huwa wa, wanya memanjang sedikit, ya, walaupun tidak sampai dua harokat, dan ini tidak diperbolehkan dan itu termasuk kesalahan, ya, kesalahan yang dinamakan dengan tamtiku. Ya, memanjangkan huruf yang tidak seharusnya dibaca panjang. Kita lanjutkan. Huwa wa qabiluh. Huwa wa qabiluh. Naam. Fir'aunu wa junuduh. Fir'aunu wa junuduh. Du itu bukan dal Indonesia. Kafan. Astaga. Du itu bukan dal Arab ya. Jadi harus pakai dalnya masih apa ya? Du itu bukan dal Arab ya. Du itu dal Indonesia. Pakai dal Arab. Fir'aun wa junuduh. Nah. Ursiltu bih. Ursiltu bih. Tayyib. Yuriduna wajhah. Yuriduna wajhah. Aywa, masyaallah. Hak besar ketemu dengan hak besar. Dua-duanya harus hak besar, itu yang pertama. Kemudian dua-duanya harus jelas. Ha, ya, ha. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Allahu wa rasuluh. Allahu wa rasuluh. Yang pertama hamzahnya harus dibaca tipis, jangan o tapi a. Allah.
Allahu wa rasuluh. Nah, itu yang pertama hamzahnya. Kemudian yang kedua sinnya harus tipis juga. Wa rasu. Allahu wa rasuluh. Belum. Kalau lafadznya seperti itu masih tebal. Coba kita latihan dulu. Su. Su. Naam. Wa rasu. Wa rasu. Belum. Antum ketika memonyongkan itu perlahan-lahan ya, untuk huruf-huruf tertentu, huruf sin, huruf zal, huruf syin dan yang semacam itu ya. Itu ketika monyong karena ini memang dhammah, itu perlahan-lahan. Su, zu, syu, zu. Ya, monyongnya pelan-pelan, ini tujuannya untuk supaya huruf tersebut tipis meskipun dalam kondisi dhammah. Su. Su. Naam. Wa rasuluh. Wa rasul. Wanya hati-hati, jangan sampai wo. Wa rasuluh. Ayo, kita baca Allah. Allahu wa rasuluh. Ah, sinnya sudah tipis tapi ro-nya ikut-ikutan tipis sehingga dibaca ra. Nah, itu tidak benar. Allahu wa rasuluh. Ayo, kita ulang. Allahu wa rasuluh. Tayyib. Naam. Kita lanjutkan. Alladzina yajiduna. Alladzina yajiduna. Tayyib. Yajiduna. Alladzina yajiduna. Naam. Fir'aunu wa qawmuh. Fir'aunu wa qawmuh. Baik, ini sedikit ada kesalahan ya. Bukan wa qawmuh. Di buku wa qawmuh seharusnya qafnya berharokat fathah. Wa qawmuh. Fir'aunu wa qawmuh. Baik, ini ya, sebelum-sebelumnya juga kita ingatkan bahwa hati-hati huruf tebal. Kemudian di depannya huruf tebal yang berharokat fathah, di depannya ada waw. Jangan sampai kita menipiskan huruf tebal tersebut. Qawmuh, sawbi, khawfi, itu keliru ya. Harusnya kita jaga huruf tebalnya tetap tebal. Qo. Ya, qaw. Kalau mau mudah, kita fathahkan dulu. Latihannya kita fathahkan dulu. Qo, so, kho. Baru kita kasih waw yang sukun. Ko, kou, so, sou, kho, kou, ya, khaufin, koulun, sou, bis, sabr, ya. Di sini kofnya punya antum masih ditipiskan, ya, jadi seperti kaf. Kita lanjut, kita ulang. Fir'aunu wa kaumuh. Kau, nah itu dia, itu seperti kaf. Kau. Kau. Ya, tayyib, ahsan. Fir'aunu wa kaumuh. Mumtaz, Masya Allah. Faqala li sahibih. Faqala li sahibih. Yang satu ada hak kecil, yang satu hak besar. Faqala li sahibih. Aywa. Qalu lana hadhih. Qalu lana hadhih. Naam. Fatamma miqatu rabbih. Fatamma miqatu rabbih. Kita ulang. Fatamma miqatu rabbih. Miqo. Fatamma miqatu rabbih. Baik, di sini agak sedikit harus diperhatikan adalah mimnya harus kita pendekkan, tapi harus kita dengungkan. Ya, dan dengan mendengungkan mim yang bertasydid, kita insya Allah akan siap untuk memendekkan mim tersebut.
Fatammami, ma-nya yang pertama pendek. Fatammamiko. Fatammamiko turabbi. Ayo, kita ulang. Fatammamiko turabbi. Mi, mi-nya? Oh, mi-nya. Fatammamiko turabbi. Belum benar. Fatammamiko turabbi. Ayo, mi ko tu, mi dan ko panjang dua harokat. Tayyib. Malam tuhit bih. Malam tuhit bih. Tu hitu. Yang pertama tu ada anginnya, hitu. Yang kedua tidak ada anginnya. Malam tu. Maafan, emanya panjang. Malam tuhito bih. Kita ulang. Malam. Emanya panjang. Malam tuhito bih. Tanya tidak panjang ya. Tuhito bih langsung. Malam tuhito bih. Aywa. Ini tak dan tok, dia satu makhraj tapi beda sifat. Yang satu ada anginnya, tati tu. Kemudian yang toknya tidak berangin, toti tu, begitu. Kita lanjutkan. Baina yadai rahmatih. Baina yadai rahmatih. Aywa, ahsan, masyaallah, barakallahu fik. Baik, alhamdulillah untuk latihan halaman 51 kita sudah membacanya. Dan untuk kita ketika kita mau membaca, maka mungkin tidak lama ya, mungkin tidak mengapa ya, tersita waktu sedikit untuk membaca Al-Quran tersebut, baik satu halaman maupun lebih dari itu, tersita waktu kita sedikit, namun kita membacanya dengan bacaan yang benar. Ya, terkadang kita agak sedikit enggan gitu ya, ketika kita salah, kemudian kita untuk mengulang kembali itu agak sedikit, ya mungkin buru-buru atau bagaimana. Enggak, ya harusnya kita kita ulang apabila kita merasa bahwa ketika kita membacanya tadi kurang sempurna, baik dari segi makhraj maupun dari segi panjang pendeknya. Ya, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang fasih, yaitu bahasa Arab, dan Allah mencintai seseorang yang membaca Al-Quran dengan sebagaimana Al-Quran tersebut diturunkan. Ya, Allah cinta dengan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan fasih, dengan bahasa Arab yang fasih. Jika teman-teman ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu sebab atau salah satu kiat kita agar kita mendapatkan cinta Allah adalah membacanya dengan sabar, ya, dengan kita jeli melihat huruf per huruf dan sifat-sifat dari huruf tersebut, meskipun itu memakan cukup banyak waktu. Begitu. Wallahu alam bisawab. Salah khilaf, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.